Jarang terlihat lagi, 10 artis ini ternyata sudah pindah agama. Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa untuk istirahat sejenak sambil menikmati video-video dari kami ya. Berbicara mengenai selebritis, selalu saja ada hal-hal menarik yang panas untuk kita bicarakan. Entah itu datang dari kehidupan yang tampak di depan layar kaca, ataupun kehidupan mereka di balik layar seperti halnya tentang hubungan mereka hingga keyakinan yang mereka anut. Kat! Udah lama gak syuting. Nah, berikut ini admin akan merangkum sederet para selebritis yang telah berpindah keyakinan demi bisa menikahi sang kekasih hati. Tapi sebelum kita ke videonya, gak ada salahnya dong bantu subscribe channel ini. Bantu kami untuk mencapai 100.000 subscriber pertama kami di tahun ini. Let's go! 1. Bunga Zainal. Dia merupakan artis top pada masanya. Sepantaran sekaligus mantan kekasih dari Raffi Ahmad ini dulunya beragama Islam sebelum memutuskan menikah dengan seorang duda sekaligus produser berdarah India, Sukhdev Singh. Keduanya menikah pada tahun 2014. Banyak gonjang-ganjing atas pernikahan mereka. Mengingat jarak usia mereka yang terpaut sangat jauh yaitu 18 tahun. Belum lagi masalah perbedaan agama yang dianut keduanya. Namun untuk menyelaraskan hal ini, Bunga Zainal diketahui nekat mengganti agamanya dari Islam menjadi Hindu. Atas pernikahan itu, Bunga Zainal dikaruniai 2 buah hati. 2. Junior Lim. Nah, sosok pria ini pun sudah tak asing lagi bagi kita. Dirinya kerap sekali muncul dalam setiap serial televisi bergenre remaja. Junior Lim yang kerap dipasangkan satu frame dengan Putri Titian, membuat keduanya menjalin asmara. Meskipun keduanya memiliki agama yang berbeda, tak menghalangi niat Junior Lim mempersunting kekasihnya itu, Junior Lim pun rela mengganti agamanya dari Kristen menjadi Islam pada tahun 2016 dan atas pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang putra. 3. Marcel Darwin. Dan selanjutnya datang dari pria tampan kelahiran 1990 ini. Marcel Darwin awalnya beragama Kristen sebelum memutuskan menjalin asmara dengan Nabila Faisal. Sadar bahwa keduanya memiliki keyakinan yang berbeda, Marcel rela menyamakan agamanya dengan wanita pujaannya itu. Marcel pun memutuskan menjadi seorang mualaf dan melangsungkan pernikahan mereka pada Januari 2020 dan telah dikaruniai seorang anak. 4. Reza Arab. Nah, kali ini datang dari seorang YouTuber gaming paling kontroversial sekaligus yang paling sering bersuara keras. Karya-karya yang pernah dia bintangi seperti film Modus dan lagu Latih yang belakangan ini populer guys. Reza awalnya beragama Islam sebelum menikah dengan Wendy Walters. Namun sejak keduanya melangsungkan ikatan pernikahan, Reza Arab akhirnya mengganti agamanya dari Islam menjadi Buddha. 5. Sarena Gunawan. Sosok cantik ini sering memainkan peran di serial FTV Indonesia. Namanya begitu populer, Sarena diketahui telah menikah 2 kali. Di mana pernikahan yang pertamanya gagal dengan seorang pria bernama Taufik Rizki. Di mana pada waktu itu Sarena Gunawan memeluk agama Islam. Namun sejak menikah dengan suami penggantinya bernama Rian Delon, wanita cantik yang kini berusia 37 tahun itu pun mengganti agamanya menjadi seorang Kristen. 6. Rianti Cartwright. Wanita cantik kelahiran Bandung ini pun awalnya beragama Islam sebelum akhirnya menjalin asmara dengan pria bernama Alfonsius Nainggolan. Rianti pun sadar akan perbedaan keduanya, namun hal itu tak menyurutkan niat bagi Rianti untuk mengarungi mahligai rumah tangga mereka. Rianti rela mengganti agamanya dari Islam menjadi Kristen. 7. Salma Fina Khairunnisa. Wanita cantik berusia 21 tahun ini menjadi obrolan hangat di kalangan netizen. Pasalnya ia dulunya dikenal sebagai seorang muslimah yang telah hijrah pasca menikah dengan seorang hafiz bernama Taqi Malik. Namun belakangan akhirnya diketahui pasca bercerai, Salma Fina Khairunnisa telah berpindah keyakinan mengikuti jejak sang kekasih barunya yaitu Kristen. 8. Dahlia Poland. Usianya masih sangat muda yaitu 23 tahun. Dahlia Poland diketahui menikah pada usia 18 tahun dengan Fandi Christian pada tahun 2015. Ya, hubungan ini sempat mendapatkan sorotan tajam dari netizen. Banyak perbedaan yang kontras di antara keduanya. Mulai dari perbedaan agama hingga jarak usia terpaut 12 tahun tak menyurutkan niat Dahlia Poland menerima lamaran dari Fandi Christian. Diketahui, Dahlia rela mengikuti agama suaminya dan mengganti agamanya dari Islam menjadi Kristen. Dan kini pasangan itu telah menantikan anak ketiga mereka. 9. Happy Salma.
Nah, artis cantik satu ini pun tak kalah menarik perhatian. Diketahui sebelum menikah dengan Jokorda Bagus Dwi, Happy Salma beragama Islam. Namun sadar bahwa pernikahan tidak mengizinkan perbedaan keyakinan, Happy Salma pun mengubah agamanya dari Islam menjadi Hindu. Dan sudah satu dekade lebih pernikahan mereka tampak harmonis. 10. Marsha Timothy. Namanya cukup akrab di telinga publik tanah air. Beragam judul film dan iklan telah ia bintangi. Sebelum memutuskan menjalin asmara dengan Vino G. Bastian, Marsha diketahui memeluk agama Kristen. Namun pada Oktober 2012, tepat di hari pernikahannya dengan Vino, Marsha pun memutuskan menjadi mualaf mengikuti jejak sang suami. Nah, mungkin itu dulu guys yang bisa admin rangkum tentang sederet para artis yang berpindah keyakinan. Disadari atau tidak, sederet artis di atas kini semuanya jarang terlihat lagi tampil di layar kaca. Dan jika kalian punya masukan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini menambah informasi kalian, jangan lupa untuk share ke semua sosmed kalian. Sampai bertemu di lain video. Bye-bye.